Kini bak hati yang sedang tergores. Ketika terucap salam perpisahan, bukan berarti suatu kerelaan. Saat-saat langkah terayun, jarak kita pun semakin membentang. Akankah semua akan jadi kenangan? Atau hanyut terbawa gelombang? Ketika suka dan duka yang lalu lagi terjalin di waktu yang akan datang. Sahabat, bukan ini yang aku inginkan. Sebuah kata perpisahan yang terdengar menyakitkan. Ketika genggam persaudaraan harus tersekat di atas jarak dan masa depan. Ketika tatap mata teduh yang menenangkan terganti dengan sepasang mata orang baru yang akan kita temui nanti. Ketika cengkrama dan tawa bising berakhir sepi, namun bukan lagi hal yang dirahasiakan. Ketika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ya, memang itu nyatanya. Kita dipertemukan dengan keadaan dan dipisahkan dengan sebuah tujuan. Bukan juga sebuah kebetulan, tapi memang karena satu harapan. Ustadz, Bunda, terima kasih atas tangan yang selalu terulur kepada kami. Atas ketulusan cinta suci yang tercurah. Ketidakjemuan atas nasihat kebaikan yang selalu terucap oleh kami. Terima kasih untuk hati yang lapang dan tulus. Hati yang selalu lelah, namun tak pernah berhenti dalam mendidik dan merawat kami. Kini setelah hari ini, ketika hari berganti menjadi pasti, kami akan pergi untuk menggapai cita-cita kami. Menggapai harapan kami untuk meraih segudang prestasi. Maka kami mohon doakan kami agar perjalanan yang akan kami hadapi tidak akan terasa sulit dan membuat kami menyerah. Ustadz, Bunda, kehilafan mungkin pernah menyakiti. Ketidaksopanan mungkin pernah terjadi. Terimalah takzim dari kami. Terimalah permintaan maaf kami. Dan terimalah salam hormat kami.